Jumlah pesakit kanser di Terengganu meningkat kepada 1,223 orang sepanjang tahun lalu berbanding 1,193 orang pada 2021. Selain kanser payudara, kanser kolorektal dan kanser paru-paru adalah antara yang paling banyak dilaporkan di negeri itu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kasmani Embong berkata, daripada jumlah itu, kanser payudara merupakan kes paling kerap dilaporkan dalam tempoh setahun, iaitu 24% atau 291 orang. Walaupun kita tahu kanser sebahagiannya ada juga keturunan ataupun orang kata dari family. Tetapi perlu ada perubahan dalam gaya hidup sihat ini. Sama ada dari segi pemakanan, dari segi aktiviti fizikal. Yang itu penting ataupun perlu diutamakan. Dan perlu membuat pemeriksaan saringan awal. Menurut beliau, peningkatan pesakit itu didorong kurangnya kesedaran untuk mencegah atau mendapatkan rawatan awal membendung penyakit membunuh itu. Katanya lebih 60% pesakit yang datang sudah terlewat, iaitu tahap 3 dan 4. Sedangkan jika dapat mengesan lebih awal, kanser itu boleh dikawal. Beliau terdahulu merasmikan sambutan Hari Kanser Sedunia peringkat Terengganu di Marang.